Salam, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di acara SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Entin Ertoy Suta, anggota PKLU Jemaat GPIB Pondok Ungu, Bekasi. Edisi tanggal 29 Oktober 2024. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami naikkan kehadapan hadirat-Mu Bapa. Sekarang kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya sesuai dengan sabda bina umat. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami Bapa, sehingga kami dapat membaca firman-Mu dengan baik dan kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun." Renungannya dengan tema merayakan pertolongan Tuhan terambil dari ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya "Tuhanlah panji-panjiku." Dalam hidup yang kita jalani, tidak jarang kita menghadapi perjuangan yang sulit. Entahlah itu tantangan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan beragam pergumulan dilematis lainnya. Di tengah situasi itu, rasa lelah, penat menghantui, bahkan membuat kita ingin menyerah dan berhenti berjuang. Saudaraku,
ingatlah bahwa setiap perjuangan memiliki maksudnya tersendiri. Setiap rintangan yang dilalui adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Kemenangan bangsa Israel atas orang Amalek adalah perjuangan yang luar biasa oleh tuntunan Tuhan. Kemenangan itu tentu saja membuat Musa dan bangsa Israel bersuka cita. Tuhan telah menyertai mereka menghadapi orang Amalek yang kekuatannya jauh lebih besar. Tuhan pun berjanji bahwa orang Amalek tidak akan pernah menyerang orang Israel lagi. Itulah alasan bagi Musa untuk mendirikan mezbah dan menamai Tuhan sebagai panji kemenangan mereka. Mezbah yang didirikan Musa bukan sekedar tugu peringatan, tetapi simbol iman dan pengingat akan kebaikan Tuhan. Musa dengan tegas menyebutkan Tuhan sebagai panji-panjiku. Dalam peperangan, panji-panji adalah simbol kekuatan dan keberanian. Panji juga merupakan simbol spiritual bahwa Tuhan hadir dalam perjuangan umatnya. Ia turut serta memberikan kekuatan dan perlindungan di tangan perjuangan. Dengan menyebut Tuhan sebagai panji-panji, Musa menegaskan bahwa Tuhanlah yang memimpin dan memberi kekuatan kepada bangsa Israel. Malam ini kita diingatkan untuk tidak menyerah, tetapi bersyukur dalam pergumulan kita. Hadapilah tantangan dengan iman teguh pada Tuhan. Kita perlu membuat mezbah pribadi sebagai pengingat akan campur tangan Tuhan dalam setiap perjuangan kita. Sesungguhnya, kita tidak pernah sendirian. Tuhan senantiasa menyertai, memberi kekuatan, dan membuka jalan bagi kita di mezbah tersebut. Kita merayakan pertolongan dan kebaikannya yang nyata dalam hidup kita. Satu di dalam doa. Ya Tuhan,
Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Bapa, terima kasih kami sudah membaca daripada firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi Dewan PKLU yang sudah membuat program, terlebih program SPMAB. Tuhan tolong berkati agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanan tingkat di Mupel, Tuhan berkati. Begitu juga pelayanan pengurus PKLU di setiap jemaat, Bapa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati para pengurus di setiap jemaat agar dapat menjalani pelayanannya dengan seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa, Bapa, bagi seluruh anggota PKLU di setiap jemaat dimanapun berada. Kami mohon Tuhan, tolong kami agar kami setiap PKLU, setiap kaum lansia ada selalu dan senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu, pimpinan-Mu, serta ada dalam berkat dan rahmat-Mu, Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi PKLU yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Tuhan, tolong berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga dari PKLU yang mendampingi, kiranya Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa ya Tuhan bagi PKLU yang sedang menghadapi pergumulan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan boleh mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulannya Tuhan. Berikanlah kemenangan Bapa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, Engkau Maha Tahu ya Tuhan akan segala pengharapan kami. Semuanya itu kiranya kasih Tuhan sajalah yang akan menolong dan memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Bapa, juga kami menyadari banyak kelemahan, kekurangan, dan dosa kami, Bapa. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami. Bapa, inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam, Opa Oma. Selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.